Berikut kami akan memperkenalkan dan cara menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama ada sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi kaki dan benturan dari kejatuhan benda. Dua, rompi. Rompi berfungsi untuk melindungi badan dari kontak langsung benda. Tiga, topi. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan dan kejatuhan benda. Di topi ini ada alat untuk mengatur besar kecilnya ukuran kepala. Keempat, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari benda tajam dan keras.